guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu nih, MG Channel. Belakangan ini merawat burung telah menjadi hobi dari sebagian besar orang ya guys, terkenal juga sebagai hobinya bapak-bapak. Beberapa orang malah menjadikan burung sebagai ladang investasi untuk mendapatkan cuan lebih loh. Nah, karena penampilannya, kecerdasannya, dan suaranya yang memukau, jadi banyak deh burung-burung yang dibanderol dengan harga tinggi. Kamu penasaran? Silakan berikan support kamu dulu untuk channel ini ya, dengan pencet tombol subscribe. Jangan lupa berikan like dan nyalakan juga loncengnya biar kamu selalu update info menarik dari MG Channel. Satu, merpati bala. Di urutan pertama sebagai burung termahal di dunia adalah pigeon racing atau yang dikenal dengan nama merpati balap. Merpati balap dihargai dengan sangat mahal karena burung ini merupakan burung tercepat di dunia, guys. Burung ini memiliki banyak prestasi di berbagai kejuaraan burung. Dia memegang rekor di Olimpiade Usain Bolt. Hampir di setiap kejurnas, burung yang dinamai Jayabaya tersebut berhasil trofi juara. Kalau kamu tertarik membeli burung ini di pasaran, kamu harus merogoh kocek hingga 1,2 miliar rupiah. 2. Elang Golden. Elang Golden merupakan jenis elang yang berasal dari Republik Ceko dan termasuk dalam jenis elang terbesar di dunia. Di Indonesia, ada salah satu warga di Semarang yang memiliki burung ini, guys. Elang ini biasanya digunakan oleh warga Ceko untuk berburu. Dan sekarang, elang hasil ternak yang mempunyai berat hingga 9 kg ini dipatok dengan harga 300 juta rupiah. 3. Kakatua Jambul Hitam. Duduk di urutan ketiga, ada Black Palm Kakatua atau di Indonesia dikenal dengan nama Kakatua Jambul Hitam. Kakatua ini merupakan jenis burung langka yang berhabitat di hutan hujan Australia dan Papua, guys. Memiliki bulu elegan berwarna abu kebiruan solid dan pipi merah yang unik. Gak cuma itu, kakatua jambul hitam juga salah satu jenis kakatua yang memiliki bentuk menarik dengan jambul yang mencuat. Ketika dewasa, burung ini dapat mencapai tinggi hingga 60 cm. Jadi gak heran ya kalau burung ini dihargai mahal, yaitu di kisaran 224 juta rupiah per ekornya. Kamu tertarik punya nggak? 4. Touchan. Touchan adalah jenis burung yang mahal karena kombinasi warna bulu dan sayapnya. Warna hitam, ungu, kuning, oranye, hijau, dan biru menjadi campuran warna yang mempercantik burung ini. Burung ini dikenal di Meksiko Selatan, Amerika Selatan, dan Karibia. Di seluruh dunia, terdapat kira-kira sebanyak 40 spesies burung ini yang tersebar di berbagai negara. Touchan sendiri dihargai cukup mahal, yaitu mencapai kisaran harga 70 juta rupiah per ekornya. 5. Hyacin Macaw. Hyacin Macaw merupakan jenis beo terbesar di dunia yang berhabitat di bagian tengah dan timur Amerika Selatan, serta Amerika Timur. Burung ini memiliki sayap yang sangat besar. Selain sayap, dia juga memiliki paruh yang besar dan kuat kayak gini nih. Hyacin Macaw bisa tumbuh hingga 1 meter dengan berat mencapai 3,5 kg. Burung ini tergolong langka karena seringkali diburu untuk diperjualbelikan. Satu ekor anakannya bisa mencapai harga 17 juta rupiah. Mahal juga ya. 6. Flamingo. Flamingo memiliki ciri khas bulu yang berwarna merah muda dan kaki kecil yang panjang. Berkat tubuhnya itu, dia bisa terbang sejauh 35 mil dalam waktu 1 jam saja. Flamingo merupakan jenis burung yang hidup secara berkelompok dan membutuhkan tempat hidup yang luas. Jenis burung rendam ini mencapai 14 juta rupiah lebih harganya. Gimana, kamu siap beli nggak? 7. Scarlet Tanager. Burung Scarlet Tanager berasal dari Amerika Utara bagian timur, guys. Tergolong dalam binatang yang lumayan cerdas loh. Selain itu, yang membuatnya memiliki harga lumayan mahal adalah karena warna corak tubuhnya khas merah dan memiliki sayap berwarna hitam seperti ini. Padahal, warna kulitnya cenderung ke arah kuning. Burung ini memiliki lengkingan suara yang indah.
Kecantikan dan keindahan burung inilah yang menjadikan Scarlet Tanager dibanderol dengan harga sebesar 12,5 juta rupiah per ekornya. Delapan, Oriole Baltimore. Dikenal dengan kemampuannya bernyanyi yang indah. Makanya guys, burung ini juga sering diikutkan dalam lomba burung berkicau. Burung ini suka bermigrasi dari habitat aslinya ke belahan bumi utara, ke tempat yang jauh dari tempat tinggal aslinya. Lalu beranjak ke utara lagi untuk melakukan reproduksi. Nah, kalau kamu tertarik memeliharanya di rumah, kamu bisa beli dengan harga 12 juta rupiah per ekornya. Sembilan, Mountain Bluebird. Mountain Bluebird dapat tumbuh hingga mencapai tinggi 16 sampai 20 cm dan beratnya hampir 30 gram. Burung ini memiliki warna biru dan abu-abu kusam dan memakan beri, kacang, dan serangga. Dalam mencari mangsa, mereka juga akan melayang di atas mangsanya, lalu mencekik untuk menangkapnya. Hampir sama deh dengan Oriole Baltimore. Burung ini dipatok dengan harga 12 jutaan rupiah. Sepuluh, American Goldfinch. Selain populer dengan nama American Goldfinch, burung ini juga terkenal dengan sebutan Eastern Goldfinch. Corak hitam pada bulu yang dominan kuning terang atau hijau zaitun membuat burung ini terlihat cantik dan indah. Mereka tergolong burung migran yang kerap dijumpai di wilayah Amerika Utara, guys. Kalau di pasaran, burung ini bisa mencapai harga 10,7 juta rupiah per ekornya. Nah guys, itu dia 10 jenis burung termahal di dunia. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, kalian support channel ini untuk upload video hampir setiap hari.